Salih Allah Syekh Muhammad. Lepas daripada ayat tu, Allah cerita tentang orang yang tak mau minta doa. Orang yang tak mau doa ni, Allah sebut tentang orang ni orang sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sombong pada Allah. Tuan-tuan, orang yang tak mau minta pada Allah ni, tuan-tuan, orang miskin. Walaupun dia kaya di sisi manusia, tapi sebenarnya miskin. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak pasal apa? Pasal dia berasa dia kaya walaupun dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa. Kereta hutang, motor hutang, rumah hutang. Salih Allah Syekh Muhammad. Dan lepas tu tak meminta dengan Allah. Minta tuan-tuan. Minta. Minta ya dekat Allah. Minta. Salih Allah Syekh Muhammad. Senaraikan semua benda kita nak. Minta pada Allah. Allah akan bagi. Ha? Cuma ada kadang-kadang Allah bagi ini. Allah bagi kalau benda tu dia baik kat dia, dia bagi. Allah bagi waktu tu, waktu tu, waktu tu. Nah, ada orang yang dia minta-minta benda tu tak baik kat dia lah ni, nah, dia bagi ni kemudian. Ni kemudian sampai waktu kena dengan dia, dia akan bagi. Nah, ada orang minta-minta tu dan sekalian benda yang dia minta tu, sallallahu alaihi Muhammad, benda yang dia minta tu tak baik kat dia, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada orang minta-minta benda yang dia minta tu dululah ni bila-bila pun tak baik. Nak gantikan benda lain pun tak baik. Allah akan gantikan dengan kebaikan nanti di akhirat. Mesti Allah akan bagi. Maka tuan-tuan, mintalah kepada Allah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Doa ini merangkumi semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan. Kerana sesungguhnya kebaikan di dunia itu mencakupi semua yang diinginkan daripada kehidupan dunia. Seperti kesihatan, rumah yang luas, keluarga yang sakinah, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kenderaan yang memudahkan, sebutan yang baik, serta lain-lainnya. Semuanya itu terangkum dalam ungkapan mufassirin yang termasuk dalam kebaikan dunia. Tuan-tuan minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berilah kepada kami kebaikan di dunia. Sebenarnya tuan-tuan minta apa? Ulama sebut, ulama mufassirin sebut. Minta apa? Minta sallallahu alaihi wasallam Muhammad kesihatan yang baik ada dalam tu. Minta sihat. Penyakitnya macam tuan. Penyakitlah ni main macam-macam. Pelik-pelik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, saya baru ni saya pergi Kuala Terengganu jumpa Birah. 40 lebih sikit, sikit. Tua sikit ya pada saya. Salih Allah Syekh Muhammad. Ha? Naik kereta hari tu. Lepas tu naik motor. Salih Allah Syekh Muhammad. Lepas naik kereta. Naik motor. Pergi hantar beli makan. Pergi market apa semua. Beli makan balik. Lepas tu. Waktu nak tongkat motor. Tak kaki. Tak berasa kaki. Nak tongkat motor. Kaki tak berasa. Tuan-tuan. Lepas tu. Oh, rebah. Rebah-rebah. Stroke. Ha, Salih Allah Syekh Muhammad. Stroke. Tiba-tiba aja tuan-tuan, Salih Allah Syekh Muhammad kan stroke. Penyakit macam-macam. Takutlah kita ni tuan-tuan, Salih Allah Syekh Muhammad. Ni yang duk COVID, yang duk sekeliling kita ni tak tahu. Yang duk mai pula ni tuan-tuan, jenis tak ada tanda. Pi tak mana pun Salih Allah Syekh Muhammad tak tahu siapa duk selah-selah kita ni, entah ada entah tak ada. Betul tak? Kalau ada tanda tak apa, tak ada tanda langsung. Batuk pun tak, bersin pun tak. Cek-cek positif. Tak tahu tuan. Ha. Doa dia duduk tahu mana? Duduk dalam ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Lagi ada apa tuan-tuan? Dalam doa ni, rumah yang luas. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nabi SAW cerita tentang salah satu daripada bahagia, kebahagiaan. Isteri yang saliha, rumah yang luas, jiran yang baik, kenderaan yang baik. Rumah yang luas ni, dia tak semestinya luas. Kadang-kadang kecil, tapi berasanya luas. Faham ini Salih Muhammad? Ha. Berasanya luas. Ada benda tu dalam doa kita ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan-tuan, luas ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berasa. Berasa. Rasa. Bukan saiz tapi rasa. Baik, dalam doa ni tuan-tuan ada satu dia panggil apa? Salih Allah Sayyidina Muhammad, rumah yang luas.
Yang ketiga, dalam doa tu ada apa ni? Keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah ni apa? Tenang. Tenang. Dalam keluarga sakinah tu, dia ada mawaddah, dia ada rahmah. Nah, kita baca dalam Quran kan, dia sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Salih Allah Zain Muhammad. Dalam sakinah ni, ketenangan ni, dia ada mawaddah. Mawaddah ni apa? Kasih sayang. Suami isteri, sayang anak-anak, masing-masing, salih Allah Zain Muhammad, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Salih Allah Zain Muhammad. Berbunga-bunga kasih sayang, ulama sebut. Salih Allah Zain Muhammad. Kemudian di bawah dia ada apa ni? Warahmah. Rahmah ni apa? Belas kesian. Salih Allah Zain Muhammad. Nah, dia sifat belas, sifat kesian, mempertahankan. Salih Allah Zain Muhammad. Di antara satu sama yang lain, benda inilah yang membawa kepada sakinah dalam keluarga. Tenang keluarga. Kita tuan-tuan, waktu sepanjang PKP, salih Allah Zain Muhammad, kes-kes penceraian naik muncak. Waktu kes PKP, waktu dalam tempoh PKP. Pasal apa jadi macam tu? Tuan-tuan, dalam rumah tangga tak ada sakinah. Salih Allah Zain Muhammad. Tuan-tuan, lagi minta apa lagi dalam doa tu? Salih Allah Zain Muhammad. Rezeki yang melimpah. Rezeki yang melimpah. Bukan setakat melimpah, barakah. Lagi, ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rupa-rupanya dalam tu juga ada ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW suruh kita doa tiap-tiap pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam doa ni, Rabbana atina fi dunya hasanah ni, ada dah doa tu. Apa dia? Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Lagi ada apa tuan-tuan? Amal soleh. Boleh buat amal dengan sempurna, amal dengan khusyuk, seronok nak buat amal. Lagi kenderaan yang memudahkan. Lagi sebutan yang baik-baik, serta lain-lain lagi. Semua ni terangkum dalam doa ni. Adapun mengenai kebaikan di akhirat, yang paling tinggi ialah dimasukkan ke dalam syurga. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan, yang paling tinggi sekali kebaikan yang ada dekat dalam tu, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti aman daripada rasa takut yang amat besar di mahsyar, dan kemudahan dalam hisab dan lain-lainnya. Ya, Salih Azim Muhammad, mudah hisab dekat padang mahsyar, dapat naungan arasy. Apa saja bentuk kebaikan di akhirat, semua terangkum dah dekat dalam wa fil akhirati hasanah. Pun begitu, dalam kita berdoa dalam meraih keselamatan di dunia dan akhirat, kita juga dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang membawa dirinya ke jalan keselamatan itu. Tuan-tuan, tuan perasan tak dalam doa tu ada apa? Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan lindungilah kami daripada api neraka. Bukankah api neraka tu duduk dalam wa fil akhirati hasanah dah? Kan wa fil akhirati hasanah tu kita dah cerita dah tentang kebaikan-kebaikan di akhirat. Bukankah jauh pada neraka dah masuk dekat dalam tu dah? Pasal apa peminta asing pula ni? Dia panggil mengkhususkan sesuatu yang umum. Tok guru saya bagi contoh. Nak balik kampung ke? Nak balik kampung. Kirim salam kat semua nak, jangan lupa mak ayah. Bukankah semua tu dah ada mak ayah dekat dalam tu? Kan? Bukankah semua tu mak ayah dalam tu dah? Ada. Lepas itu dia mengkhususkan sesuatu yang umum tadi. Pasal apa? Kepentingan. Pentingnya benda tu. Dan pentingnya benda yang sebut sebagai jauh pada api neraka ni, sampai nak makan pun Nabi ajak untuk minta jauh pada api neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Yang ni pun minta lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, pentingnya jauh pada neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang yang akan masuk syurga tapi dia melalui neraka dulu. Boleh tak minta masuk syurga? Pasal apa tak sebut dan masukkanlah kami dalam syurga di hujung? Pasal apa minta jauh pada neraka? Sebab ada sungguh orang masuk syurga, tapi sebelum dia masuk syurga, dia masuk neraka dulu. Kita tak mau langsung masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesaat tak mau duduk dalam neraka, nak terus masuk syurga Allah SWT. Maka minta perlindungan daripada api neraka dengan maksud nanti harap terus masuk syurga Allah SWT. Sebab tu, lepas daripada maghrib, lepas daripada subuh, tolong jangan tinggal Allahumma ajirni minan nar. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Idza sallaita al-maghrib ila sallaita as-subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirna minan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Fa inna mitta min yaumika kataballahu lahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa daripada manusia dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhlah aku daripada api neraka. Salli ala sayyidina Muhammad. Sab'a marrat, 7 kali. Dan seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inna as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Bila selesai solat maghrib, bacalah sebelum kamu kata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan ditulis baginya perlindungan daripada api neraka. Tolong jangan tinggal. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Lepas maghrib, lepas subuh, kita pi sembahyang di maghrib, kita sembahyang maghrib di masjid, tu imam baca 3 kali, kita baca 7 kali. Tu imam tak baca pun, kita baca 7 kali juga. Tu imam baca 7 kali pun, kita baca 7 kali juga. Kan, waktu-waktu yang lain Nabi tak sebut baca 3 kali madaidah. Tapi maghrib dengan subuh, hadir riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, baca 7 kali. 7 kali. Nah, kalau mati hari itu Allah kan beri perlindungan daripada api neraka.